mantep pegongin lu. Itu iki legendaris. Lo. Senjata ni masih. Assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi di Kuliner Menggeliat Jiwa Raga Indonesia. Oke, spesial malam hari ini. Saya ini masih di kota Sidoarjo ya. Lebih tepatnya ini ada di desa Sekardangan. Nah, di sini saya ini ketemu dengan tahu tek rekomendasi dari teman-teman. Katanya itu porsinya brutal banget lur, dan rasanya juga mantep. Namanya tahu tek Cak Sodik. Wah, ini rame banget ya, benar-benar brutal. Aromanya ini lur sudah sampai ke hidung saya, bikin perut keroncongan ya. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita beli. Nanti kita makan malam bareng-bareng. Untuk alamat pasnya ntar di kolom deskripsi tak sediakan link Google Map aja, biar jenengan tinggal klik langsung sampai di tempat tujuan dulu ya. Oke dulu, nggak pakai lama, langsung aja kita berangkat. Kacang, kacang. Gue jaluk Hendria nih, karena aku udah kekondo kayak itu, aku ngomong ini. Gue jaluk Hendria. Oh, jalukan KI, mateng kau deh kalau itu. Berarti udah ulekan nih mas ya? Belum, tinggal aduk ini mas ya. Waduh, udah kayak itu. Aduh, pokoknya ini. Nah, mantap. Lagi. Bapak yang bego, bapak. Kurang di kabin apa itu, Pak? Kurangnya Pak Yo, ngerepoti Pak. Wah. Udah kan itu. Iya, udah kayak sekoi lo. Atang sekoi. Napung masuk sekoi. Napung sekoi lo. Dari meja. Ini dari meja. Awur-awur apa ban? Dari meja jadi meja. Aduh. Ini brutal. Main krim banget ya. Petisnya kayak beda ya. Petisnya beda, asli Sidoarjo memang ya. Oh, iki lur, lontong lur. Lulululululul. Ini rek. Kuwet banget iki. Ngiris napa niki, Bu? Kentang. Kentang. Oh, nggih. Udah rebusan ini, Bu ya? Iya, udah rebusan. Habis ini digoreng ini. Iya. Kuwet gede nggih kentangnya ini. Nggih. Habis berapa kilo ini satu hari ini, Bu? Kalau yang super kayak gini 15.000 per kilonya. 15.000 per kilo. Iya. Jadi habis berapa kilo itu satu hari? Kalau rame banget bisa 30. 30 kilo ya? Iya. Oh. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Mbak Ge. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Aini Mas. Mbak Aini. Ge. Mbak Aini ini yang punya tahu tek ini ya Mbak? Ge, saya anaknya nomor 3. Oh, anak nomor 3. Ge. Sudah lama tak Mbak jualan Mbak? Mulai tahun 76. Oh, mulai tahun 76. Tapi tahun 76 masih keliling Mas. Oh, masih keliling. Ya, jalannya belum aspalan, masih kayak apa ya? Pokoknya jalan gak enak gitu. Makadam. Iya, makadam benar. Lampunya sih lampu ini Mas. Lampu apa? Obli. Duduk jangan biar rupet. Oncor, obli tromak. Iya. Berarti dari dulu itu keliling Mbak ya? Iya, dulu keliling Mas. Jadi Mbak ini generasi berapa itu kan? Kedua ya? Iya. Oh iya, tahu tek apa ke jenengnya? Kayaknya jenengnya Mbak ya? Tahu tek Cak Sodik. Oh, tahu tek Cak Sodik. Iya. Sekardangan. Sekardangan. Berapa Mbak harganya Mbak? Sekarang 16.000 pakai telur. Oh, 16.000 pakai telur. Kalau nggak pakai 13.000. Kalau nggak pakai 13.000. Oh, murah meriah, terjangkau. Bukanya mulai jam berapa? Mulai jam 3 sore sampai jam 12 malam. Jam 3 sore. Kalau capek. Tutupnya kalau capek saja. Iya. Jadi setiap hari jualan setiap bayar. Setiap hari jualan. Sampai asli pun di, Pak. Sampai pulau dah. Yeah. Lamongan. Asli Lamongan. Okay. Sudah menetap di sini, Pak. Sudah menetap di sini berarti ya. Iya. Lamongannya mana? Lamongannya dekat Mas. Dekat. Duet. Oh, duet. Nggih. Oh, geng. Mbak, aku nanti pesan satu porsi ya. Iya. Makan sini ya. Okay. Oke. Makasih, Mbak. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, tuh. Oh. Kalau sehari satu peti, bahkan dua peti telur. Oh, bumbu gede.
Naikin doa apa, Mbak? Kita tahu. Kalkun. 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 Tanpa telur, Mbak. Tanpa telur 13.000. 13.000. Kalkun yang porsinya sama Mbak. Jadi ini buat dua orang, Pak, ya? Iya. Karena porsinya banyak banget. Wow, kasih tauge ini, ya. Kasih tauge. Tauge tak sayurannya, Pak, ya? Iya, tauge. Kadang ada acar, Mas, tapi habis. Habis, ya. Iya, amik. Bisa dinamakan tahu tek ibu ya, Mbak? Biar kan nama itu sih, Mas. Dan kan ini yang mulainya. Oh, iku awal tahu tek gara-gara sama mereka. Iki tak kok guntinge, Mbak. Sing cetek-cetek ya, Mbak. Kan kamu nih guntinge. Kamu kamu. Iya. Bayarane kurang guntinge. Iya, sih. Guntinge kamu nih guntinge. Dan kan menit tek tek tek. Wuh, lho iki bumbune. Wis, ses 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 ses. Mantep kok ngene lho. Ini ya, aku ya. Petik yang paling banyak di sini, teman-teman. Ngasih lho. Mantap. Uangnya dengan perasaan sayang itu, Mas. Dengan perasaan kasih sayang. Makan kok lho. Ceprot, Lur. Ini yang enggak pedes soalnya ya sendiri. Kan ya. Iya, yang enggak pedes sendiri. Biar enggak campur gitu, teman-teman. Oh. Masya Allah. Ini cabai mahal enggak ngaruh, Mbak, ya? Alhamdulillah enggak, Mas. Enggak, ya. Okay. Ini semuanya loh. Porsinya brutal lho. Oh, kebohongan ini lho ya. Nonton tahu tek, tahu telur, tak mini porsinya lho. Kerupuk apa ini, Mbak? Kerupuk udang, Mas. Kerupuk udang, ya? Oke. Oh, berarti sendirikan, Mbak, ya? Iya, disendirikan. Soalnya enggak cukup, Mas. Saking ake. Iya. Lho. Kriak-kriak, Mas. Apa ini? Iki nih. Di kanan nangke ini porsinya brutal lho. Enggak, ya? Jadi kan satu piring enggak cukup. Delik kabeh nang kene. Oh, ini kalau ngasih kerupuknya dipisahkan ya. Kasih piring sendiri karena benar-benar porsinya brutal ini ya. Kerupuknya gak dihitung ya. Wong ini lho. Oh, porsinya ini, Lur. Porsi yang sangat menggelegar jiwa raga. Bumbune litek-litek. Wah, mantep. Tahu tek telur harganya Rp16.000. Nah, ini kerupuknya, Lur, ya. Kerupuknya ini satu piring full. Jadi kalau ditumplek di sini tuh nggak muat di dewek-dewek nih, Lur. Wah. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita makan malam tahu tek Cak Sodik. Tapi tidak lupa kita harus berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Beyuk, Lur, Lur. Koyok ngene iki. Muh. Langsung aja kita santap, Lur, ya. Ini ada tahunya, ada kentangnya. Mbok iki ning sendoke enak opo niki? Kita coba aja ya. Nah, ini telur ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Jadi sambalnya ini rasanya luar biasa loh. Kental, kacangnya berasa. Ya agak manis sedikit dan petisnya. Petisnya ini berasa banget, Bu. Jadi rasa yang sangat menggelegar di warga Indonesia, Lur. Lur, lihat sendiri, Lur. Kita udah semua. Wah. Nah, ini ada kentangnya, Lur. Kentangnya kita campur apa tahu. Monggo. Kerupuknya pantas saja tahu tek ini sangat rame, porsinya ugal-ugal lho. Dan untuk sayurannya ada kecambah yang direbus. Nah, mantap. Wow. Kita ambil dengan kerupuknya, Lur. Oh, mantap ini. Dan irisannya ini gede-gede, Lur. Nah, ini dicampur dengan kentang. Rasanya enak.
Jadi menurut saya porsi tahu tek sotek ini satu porsi aja mungkin untuk berdua ini cukup loh, saking banyaknya ya. Duh, bumbunya sih melimpah loh, campur dengan kentang loh. Wow. Ini porsinya benar-benar luar biasa ya. Jadi selama saya makan tahu dek baru kali ini saya merasakan benar-benar kenyang loh. Satu porsi, dapat porsi yang sangat menggeledah luar negara Indonesia. Ini satu. Aku ngomong lentengi titik. Akhirnya ludes, tapi kerupuknya masih banyak. Minumnya jeruk anget. Ini kok ada bisa kongin loh. Iya. Pedes, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya lur ya, satu porsi ludes, tapi kerupuknya masih sebanyak ya. Mantap. Bener-bener mantap ini, Bu ya. Mantap ya. Porsinya wakil tenan nih, lur. Oke, jadi ini rekomendasi dari saya ya, apabila jenengan mungkin berada di Kabupaten Sidoarjo pengen tahu tek yang porsinya banyak banget, mau coba di sini tahu tek Cak Sotik yang berlokasi di Desa Sekadangan atau lebih tepatnya depan SDN Sekadangan. Nah, biar jenengan tidak bingung, ntar di kolom deskripsi tak sediakan link Google Map lur, biar tinggal klik langsung sampai di tempat tujuan. Oke, selalu jaga kesehatan dimanapun jenengan berada, taati protokol kesehatan, dan jangan lupa tersenyum. Oke, dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.